Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya? Berapa? 10, cacat tuh. Kan ada kaki. 20 mestinya. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi takjub lalu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu malaikat? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira Satpol PP, polisi setengah, bisa kira-kira catat air ketika hujan? Ada yang bisa? Ada insinyur di sini hebat dalam matematika? Ada yang bisa catat air ketika hujan? Kenapa tidak bisa? Karena jumlahnya banyak betul. Malaikat ini Allah beri tugas catat air hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, aku catat yang jatuh di gunung, aku catat yang jatuh di daratan, aku catat semua yang jatuh di lautan, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari-jari. Nih, saya lagi sibuk mencatat. Lalu malaikat ini berkata, wahai Muhammad, ketahuilah, ada amalan yang tidak mampu aku catat jumlah pahalanya. Kapan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, masjid kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Mereka memperingati tahun baru Hijriah, lalu mereka bersama-sama bersalawat kepadamu. Aku tidak mampu mencatat betapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan malam itu. Subhanallah.